Polres Metro Bekasi Kota merangkul komunitas ojek online untuk melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan bersama tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, dan unsur pemerintah Kota Bekasi. Kombes Pol Wijarnoko selaku Kapolres memimpin kegiatan launching tim sus penindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dan penegak disiplin. Wakapolres dan Kapolsek jajaran Polres Metro Bekasi Kota juga ikut serta dalam kegiatan ini yang dilakukan di lapangan Mapolres Bekasi Kota. Beberapa kendaraan dinas kepolisian ditempelkan stiker yang bertuliskan Tim Sus Penegak Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 dan kemudian melakukan pembagian rompi kepada rekan komunitas ojek online dengan tujuan ikut membantu agar warga mematuhi protokol kesehatan. Kapolres berharap dengan penambahan tim sus dapat membantu menekan penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi. Selanjutnya, Kapolres melakukan pelepasan kendaraan untuk melaksanakan tugas di wilayah Kota Bekasi. Hari ini kita melaksanakan launching tim sus penindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Kota Bekasi dan juga pembentukan tim penindak disiplin protokol kesehatan berbasis komunitas ojek online dan komunitas lainnya. Jadi memang sepanjang ya ada petugas di sana yang bisa koordinasi, namun ketika misalnya dia dapat melakukan kegiatan secara mandiri, sifatnya hanya memberikan himbauan. Ya himbauan, memberikan sosialisasi, ya tidak melakukan tindakan kepada pelanggar protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.